Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumiddin amma ba'd. Tayyib. Al-an sanabhas al-miyah wa nawaha wa hukmu isti'maliha. Ad-darsu ar-rabi'. Wajadta? Ketemu, Pak? Ya. Halaman 33, Pak. Almiyah wan wa uha wa hukmu istimaliha. Halaman 33. Ya. Oke. Okay. Al kalimatul jadidah, kosakata baru, ikhtalato yakhtalitu, bercampur. Ya, ikhtalato yakhtalitu, bercampur. Ikhtilat kecil orang-orang. Ya, bercampur. Al anhar jamak dari nahrun, sungai-sungai. Sungai-sungai. Ya. Nahrun. Suma za'faron itu semacam parfum. Parfum. Ya. Za'faron parfum lah. Ya, parfum. Al-wardu itu bunga mawar. Mukhalatatun itu bercampur. Bercampur. Mukhalatatun. Oh, ini isim maf'ul. Ya, yang tadi fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari, ini isim maf'ul. Artinya bercampur. Ya, bercampur. Kemudian ra'ihatun bau. Ya, bau. Kemudian al-mutahhiru. Baunya berarti bau busuk, Ustaz. Ah, ini bebas, Pak. Oh, bebas. Bau aja, enggak jelas baunya. Ini umum. Umum. Al-mutahhir artinya suci. Ya, kemudian tohyun. Tohyun artinya memasak. Kemudian to'mun. To'mun artinya rasa. Ya. Kemudian sakyun artinya mengairi. Mengairi. Ya, mengairi. Sama dengan yashko. Yashko. Udah, Pak? Oke. Okay. Nadukhul. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahura. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanzalna dan kami telah menurunkan minas samai dari langit ma'an tahura, air yang suci. Nah, jadi dari sini dapat diketahui bahwasanya air hujan itu suci. Anwa'ul miyah, macam-macam air. Jadi air ada pembagiannya. Zakaron nasul Qur'aniyu ahadu ahada anwa'il miyah wa huwa tuhur. Walakinnal ma' izakhtalata bi ghairihi yusbihu tahiran au najisan. Oke. Zakaron nasul Qur'ani, nas Al-Qur'an telah menyebutkan ahada anwa ilmiah, di antara macam-macam air, wahwat tohur, dan dia tohur. Tohur artinya tohur artinya itu dia suci dan bisa mensucikan yang lain. Ya. Dia suci dan bisa mensucikan yang lain. Walakinna, tetapi alma air izakhtalato bi ghairihi
yusbihu tahiran. Tetapi air apabila bercampur dengan sesuatu yang lain, maka dia bisa menjadi suci saja, tahiran. Ya, jadi beda ya antara tahur dan tahir. Kalau tahur dia suci dan bisa mensucikan. Namun kalau cuma tahir dia cuma suci saja, suci. Ya. Au najisan, atau apabila air juga bercampur dengan lain, dia juga bisa menjadi najis. Dengan syarat berubah yang tiga tadi, bau, rasa, warna. Oke. Coba. Qala Allahu Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala wa anzalna min syama'i ma'an tahura. Ya. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman dan anzalna. Kami telah menurunkan. Wanzalna, kami telah menurunkan. Kami telah menurunkan dari langit. Ya. Air yang suci. Ya. Anwa'u al-miyah. Macam-macam air. Ya. Zakara an-nasu al-Qur'ani ahada anwa' al-miyah. Wa huwa at-tahur. Wa huwa at-tahur. Wa huwa at-tahur. Naam. Walakinna al-ma'a iza tawada biqairihi yusbihu tahiran aw najisan. Oke, coba artikan. Anwa'ul miyah, macam-macam air. Macam-macam air. Ya, anwa' itu jamak dari na'un, macam-macam. Al-miyah jamak dari ma'un, air-air. Jadi macam-macam air. Disebut nas menyebutkan, nas Al-Qur'an menyebutkan, nas Al-Qur'an menyebutkan ahada anwa ilmiah, salah satu jenis air, salah satu jenis air, wahwa tuhur, dia adalah suci dan bisa mensucikan, dan bisa mensucikan, bisa mensucikan. Ya. Walakinna, tetap ya, tetapi, dan tetapi air ya, apabila, dan tetapi air apabila telah bercampur ya, dengan selainnya, dengan yang lain, dengan yang lain, yusbihu tahiran ya, tapi dia dia menjadi suci atau najis ya, ya. Baik, lanjut. Walihaza falmiyahu salah satu anwa'in hiya. Karena itu air dapat dibagi menjadi tiga. Hiya. Dia adalah yang pertama al-ma'ut tuhur. Al-ma'ut tuhur apa itu? Wa huwa at-tahiru fi nafsihi wal mutahhir li ghairihi. Ya. Air yang al-ma'ut tahur adalah air yang suci pada zatnya, al-mutahhir li ghairihi, dan dia dapat mensucikan yang lain. Dia suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan yang lain. Mislu, contohnya ma'il motor, air hujan, wa ma'il bahri, air laut, wa ma'il abar, dan air sumur, wa ma'il anhar, dan air sungai-sungai. Ini suci. Di sini ada lagi yang belum disebutkan, yaitu air embun. Itu juga suci itu. Air kelapa? Ah, itu nanti pak. Nanti itu. Ya, ini kelapa itu namanya air yang tohir saja. Ya, dia suci tapi tak mensucikan. Jadi yang pertama adalah air yang tohur, yaitu yang suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lain. Contohnya air hujan, air laut,
air sumur dan air sungai, sungai. Wa yusta'malul ma'a at-tuhur fil ibadat kal wudu wal ghusli. Dan air yang tuhur digunakan dalam ibadah, dalam berwudu, mencuci, mandi, ya. Wa yusta'malu fi izalati an-najasah. Dan air yang tuhur digunakan untuk menghilangkan najis. Wa yusta'malu fil 'adat, dan digunakan dalam kebiasaan sehari-hari. Kasyurbi, seperti minum, watohi, memasak, watohi tu'am, ya, memasak makanan. Tu'am makanan. Ya. Tohi memasak. Selamat, Pak. Walihaza. 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 Walmiyau. Ya. Salah satu anwa'iyah. Anwa'in. Anwa'iyah. Hmm. Ya. Al-ma'u tuhur. Al-ma'u tuhur. Naam. Wa huwa at-tahiru fi nafsi. Hmm. Al-mutahiru. Al-mutahiru. Al-mutahiru li ghairi. Ya. Mislu ma'i al-matari. Wa ma'il bahri. Wa ma'il al-bali. Wa ma'il anhar. Wa yustamalu al-ma'u at-tahuru fil ibadati kaluhun kal wudu'i. Yep. Wal ghusli wa yustamalu fi izalati najasati. Ya. Wa yustamalu fil adati kasyurbi wa tahi at'am. Coba artikan. Karena ini ayat dapat dibagi tiga. Ya. Al-awal air yang suci. Dan jadi yang pertama adalah air yang tohur. Tohur ya. Artinya suci dan bisa mensucikan. Nah, ini definisinya. Wa huwa tahir fi nafsi. Iya. Wa huwa tahir fi nafsi. Iya, dia suci pada zatnya. Pada zatnya. Iya. Ya. Al-muntah. Kunci apa? Apa? Yang di kamar mihrab kata Bapak tadi. Oh, semua pakai masa beri, cepat tinggal di dalam. Dia semua pakai masa beri dalam. Kunci abang tinggal dalam ya, tinggal di rumah. Rumah. Oh, Bang Iman di dalam. Ya, entahlah. Ya, pinjam kunci MDTA. Al-Muqahim di Roy. Kiki. Sebentar, Pak.